Pemirsa, pengendara sepeda motor cross ditemukan tewas di areal hutan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kondisi mayat berpakaian lengkap atribut motor cross dan terbujur di dekat kendaraannya. Polres Klaten mengkonfirmasi korban tewas adalah peserta acara komunitas motocross yang tertinggal dari rombongan. Korban beserta rombongan awalnya beristirahat di titik tertentu saat melakukan kegiatan lintas hutan. Namun korban tidak bisa melanjutkan perjalanan karena harus lebih dulu memperbaiki mesin motornya yang bermasalah. Setelah lama ditunggu rekan-rekannya, korban tidak kunjung tiba di titik akhir perjalanan. Pencarian pun dilakukan dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Motornya bermasalah. Ternyata ditunggu-tunggu tidak kembali-kembali. Esokan harinya diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Memang di situ ada beberapa ditemukan obat ultraflu. Itu juga sakit ya. Kebutuhannya apa dan? Ya saya belum tahu nih, nanti kita cek dari pihak. Tadi cek. Ya, tapi tanda-tanda kekerasan tidak ada. Okay.